Setelah sukses sebelumnya menggelar kegiatan yang sama di Padang, dunia pendidikan mewakili negara Indonesia untuk kali keduanya menggelar International Online Conference 2020 yang diikuti tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Bertepatan dengan Hari Guru Nasional, negara Indonesia diwakili SMK Negeri 6 Palembang menggelar International Online Conference 2020 dengan tema pembahasan pembelajaran jarak jauh siswa di masa pandemi COVID-19. International Online Conference tahun 2020 kembali digelar setelah sukses sebelumnya digelar di Kota Padang Panjang pada Maret 2020 lalu. Untuk kali keduanya, negara Indonesia mendapatkan kesempatan ikut bergabung bersama dua negara lainnya, yaitu Malaysia dan Korea Selatan. Menggelar International Online Conference 2020 yang berlangsung pada Rabu 25 November 2020 bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Konferensi internasional berlangsung tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat dan diikuti oleh 18 orang siswa SMK Negeri 6 dan 8 orang guru dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Palembang. Untuk mewakili Indonesia, ada dua kota, yaitu Padang. Para siswa dan guru terlihat bersemangat mengikuti kegiatan International Online Conference dengan menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Palembang menjelaskan, melalui kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan baik di dunia pendidikan antara negara Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Untuk International Online Conference berlangsung selama 2 jam 30 menit. Dan untuk bagian closing, Indonesia yang diwakili SMK Negeri 6 Palembang menampilkan video lagu Palembang Darussalam. Tentunya kegiatan ini akan menambah wawasan para siswa antar tiga negara di masa pembelajaran jarak jauh terkait COVID-19 yang saat ini telah melanda dunia pendidikan. International Online Conference 2020 juga disiarkan secara langsung melalui live streaming, YouTube, dan kanal Korea Selatan Alco Project. Semua orang baik siswa, guru, dan orang tua wali dapat menyaksikan secara langsung tayangan International Online Conference 2020 ini. Our Head of Education Department, TV1, TVRI newspaper journalist, it is an honor for me in this program, International Online Conference 2020. Regarding the topic, responsive against COVID-19 in everyday life. We are privileged to be supported by Institute of Affect Collaborative Education, IACE. First of all, I would like to convey my deepest thanks to IACE for the valuable chance that you have given to my school. These challenges, through experiment by using waste tool and modifying technology tool, of South Sumatra invited the governor to launch the signal booster tool in Teluk Betung by inviting the student, teachers, principal, our governor. Kita bersyukur, alhamdulillah, artinya kegiatan ini sedang berlangsung ya. Memang kegiatan ini pada awalnya memang ada kerjasamanya antara Indonesia, Malaysia, dan Korea sebelumnya melalui pertukaran pelajar atau pertukaran guru. Dan saya juga sudah pernah ke sana dan sudah dikirim pemerintah pusat pada tahun 2012 setelah mengikuti kegiatan pemilihan guru pemerintah setingkat nasional. Dan di sana memang artinya sangat
fokus terhadap dunia pendidikan, terutama untuk sekolah kejuruan. Nah, untuk sekolah kejuruan itu memang mereka itu, guru-gurunya itu banyak dimagangkan ke dunia usaha industri. Dengan kegiatan ini akan meningkatkan kerjasama selanjutnya, ya. Baik itu pertukaran pelajar, pertukaran guru, namun saat ini artinya mereka nggak bisa, tapi hubungan kontak itu nggak akan pernah putus walaupun melalui virtual yang saat ini terjadi. Pak, kaitannya dengan dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.